Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. Baojun RC5 W Station Wagon dengan tampang SUV. Tentu kalian masih ingat dengan brand bernama Baojun kan? Yap, subbrand dari Wuling di China ini memang cukup aktif mengeluarkan model baru, yang mana di Indonesia di rebrand menjadi Wuling seperti Almas dan Cortez. Nah, kali ini Baojun kembali menghadirkan sebuah produk baru, dan kali ini adalah sebuah station wagon. Yap, ini untuk kalian para pemuja estate. Inilah sosok Baojun RC5W. Pertama kali melihat tampang dari Baojun RC5W, kami langsung salah fokus dengan wajah depan dari mobil ini. Jujur saja, jikalau kita melihat mobil ini dari foto, nampak wajah depan dari Baojun RC5W kurang proporsional untuk dijadikan sebuah estate. Oke, tapi ini baru sekedar foto. Tentunya kita harus melihat sosok aslinya. Kembali ke urusan desain, wajah depan Baojun RC5W bisa dikatakan sama persis dengan Baojun RC5 Sedan yang memang menjadi basisnya. Gaya desain interstellar geometri diaplikasikan pada signature lamp dan grille mobil ini. Lampu utamanya diposisikan agak bawah dengan housing yang diberi ornamen berwarna hitam. Kalau diperhatikan, wajah depan dari Baojun RC5W lebih cocok untuk SUV Baojun seperti Baojun 15 RS pindah ke sisi samping. Terlihat ada pembeda utama antara Baojun RC5W dan Baojun RC5, yaitu pilar B ke belakang yang ditarik menjadi sebuah estate. Dan jujur saja, di bagian ini tergolong cakep dengan velg dan ban yang tidak terasa cungkring seperti mobil China kebanyakan. Ada roof rail di atap dan side body molding di pintu sampingnya. Oh iya, ujung pilar D mobil ini dilabur warna hitam untuk menciptakan efek ala floating roof. Di sisi belakang, desainnya masih 11-12 dengan Baojun RC5, dengan lampu mengotak dan emblem Baojun di tengah. Bedanya, reflektor dan lampu mundur yang posisinya agak ke bawah di versi sedan kini diposisikan agak lebih tinggi. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Panjang keseluruhan Baojun RC5W ada di angka 4,685 meter dengan lebar 1,806 meter dan tinggi 1,485 meter dan jarak sumbu rodanya 2,7 meter. Sayangnya, mesin yang digunakan di Baojun RC5W termasuk usang, yaitu mesin 1500 cm kubik turbo bertenaga 147 tenaga kuda, dan tidak akan ada varian PEV ataupun varian EV di masa depan. Kabarnya, Baojun RC5W akan mulai dijual di China pada bulan Juli mendatang dan kita berharap Baojun RC5W masuk ke Indonesia. Nampaknya kalian harus ekstra sabar, karena walaupun di sini estate dipuja, namun nyatanya sedikit yang mau menebus mobil macam ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Night sky, all the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away.